Di awal film, terlihat seorang empu yang sangat sakti yang bernama Kiranu. Dia mencoba membuat pedang sakti dengan bahan pilihan yaitu batu meteor dan berlian. Disaksikan anak buahnya dan juga para biksu, Kiranu mengeluarkan kesaktiannya membentuk pedang, dan jadilah sebuah pedang sakti yang dia beri nama Pedang Naga Pasa. Kehadiran Pedang Naga Pasa ternyata memancing para pendekar sakti untuk memilikinya. Salah satunya kelompok pendekar yang dipimpin oleh Kebo Abang, mereka menyerang Kiranu untuk merebut Pedang Naga Pasa yang ada di tangannya. Dengan sekuat tenaga, Kiranu mempertahankan pedangnya, namun kesaktian Kebo Abang membuat Kiranu kewalahan dan akhirnya Kiranu pun harus mati di tangan Kebo Abang. Seorang pemuda dengan menaiki kuda datang ke padepokan. Sesampainya di padepokan, dia molohok melihat yang terjadi, lalu dia bergegas melihat keadaan Kiranu, dan didapatinya Kiranu sudah tak bernyawa. Dia bertanya tentang apa yang terjadi, dan lalu seseorang datang memberikan sebuah liontin sambil mengatakan kalau mereka kabur setelah berhasil merebut pedang naga pasa. Karena tak mendapat petunjuk akan apa yang telah terjadi, pemuda itu mengheningkan diri di depan kobaran api pembakaran meminta petunjuk kepada Kiranu yang ternyata Kiranu itu adalah ayahnya. Dan di atas kobaran api, arwah Kiranu bangkit memberi petunjuk kepada anaknya yang bernama Jaka Mandala, kalau dia harus pergi ke arah matahari terbenam dan merebut kembali pedang naga pasa yang telah dia ciptakan. Kau harus pergi membara menuju matahari terbenam, menelusuri jejaknya, dan rebutlah kembali pedang naga pasa. Keesokan harinya, Jaka Mandala pun pergi ke arah matahari terbenam sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh ayahnya. Di sebuah pasar, terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan pertunjukan keahlian bela diri. Di saat mereka sedang asik menunjukkan kebolehannya, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak menyuruh mereka bubar yang membuat pertunjukan mereka berhenti. Salah satu dari mereka mencoba memberi pengertian, namun kelompok yang membubarkan tak menggubrisnya hingga terjadilah pertarungan. Melihat salah satu anak kecil kewalahan melawan orang besar, Mandala yang kebetulan sedang ngopi akhirnya ikut membantu para seniman bela diri. Tak hanya Mandala, seorang kakek Sableng yang kebetulan lewat juga ikut membantu melawan penjahat. Setelah kepulangan kakak adik yang ditolongnya, Mandala kembali masuk ke kedai, lalu si kakek Sableng pun juga masuk dan langsung dikasih minuman oleh si pemilik kedai. Si kakek Sableng penasaran dengan Mandala sampai dia bertanya kepada Mandala dari mana asalnya. Mandala pun menjawab apa yang ditanyakan si kakek, namun si kakek belum puas dengan rasa penasarannya hingga dia menguji kemampuan Mandala. Mandala mencoba menahan si kakek, kalau dia tak mau berurusan, namun si kakek malah makin penasaran dan akhirnya mereka pun bertarung. Yeah!
Abang murka karena anak buahnya telah gagal melaksanakan tugas yang diberikannya, apalagi setelah tahu kalau yang menggagalkan mereka itu hanya dua orang. Untuk mencari pemuda yang telah mengalahkan prajuritnya, Kebo Abang mengirimkan pasukannya ke kampung, dan mengobrak-abrik kampung tersebut. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Mandala datang karena tak tega melihat penderitaan rakyat. Dan pertarungan pun terjadi. Karena tak mudah mengalahkan Jaka Mandala, salah satu dari mereka mengambil seorang bayi dan mengancam Mandala untuk menyerah. Mandala pun berhenti melawan melihat anak kecil di bawah ancaman, lalu mereka menghajar Mandala dan membawanya ke depan Kebo Abang. Kebo Abang senang dengan ditangkapnya pemuda yang telah mengobrak-abrik prajuritnya, dan lalu dia menginterogasi Mandala. Melihat kalung yang dipakai Kebo Abang, Mandala teringat pada satu-satunya petunjuk yang telah membunuh ayahnya, dan dia merasa yakin kalau Kebo Abanglah pelakunya. Karena Mandala tak menjawab pertanyaannya, Kebo Abang semakin murka dan bahkan dia menuduh Mandala sebagai mata-mata dari Majapahit utusan Ratu Kencana Ungu, dan untuk mengorek informasi lebih jauh, akhirnya Kebo Abang menjebloskan Mandala ke dalam penjara. Penjara zaman dahulu yang ternyata sudah super canggih, bisa mengeluarkan hawa panas dan super-super dingin membuat Mandala sangat tersiksa dengan panasnya tembok penjara. Kebo Abang kembali menginterogasi Mandala yang tengah tersiksa panasnya penjara, namun Mandala tetap tak bersuara hingga akhirnya Kebo Abang pergi meninggalkan penjara, dan seketika hawa penjara pun berubah menjadi sangat dingin sedingin salju dan membuat Mandala merongkol katirisan. Di luar penjara, dua orang ajudan Adipati Kebo Abang, Surodento dan Andini merasa khawatir dengan tingkah Adipati Kebo Abang yang semakin semena-mena, Gento merasa takut kalau mereka pun akan disingkirkannya. Di scene ini, Kakek Sableng terus kepikiran sama Jaka Mandala, dia merasa kenal dan yakin kalau Mandala adalah murid Kiranu, dan saat pikiran itu terus membayanginya, dia melihat sesuatu di pinggir sungai, dan ternyata itu adalah sebuah sarung pedang naga pasa. Di tempat lain, warga desa berlatih keras meningkatkan kemampuan bela diri mereka guna melawan Adipati Kebo Abang yang semakin semena-mena, dan para tetua di situ mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkan pemuda sakti yang telah menolong mereka yang kini berada dalam tahanan Kebo Abang. Penjagaannya begitu kuat. Kebo Abang kembali ke tahanan melihat kondisi Jaka Mandala, dia melihat Jaka Mandala sudah terbujur kaku dan tak bernafas, lalu dia menyuruh prajuritnya untuk membuang jasad Jaka Mandala. Prajuritnya pun pergi membawa jasad Jaka Mandala ke tepi sebuah jurang, dan ketika akan dilemparkan, Jaka Mandala kembali bangkit dan menghajar prajurit Adipati Kebo Abang dan melarikan diri. Saat Bayu sedang berjalan, dia melihat Jaka Mandala berlari dikejar prajurit, Bayu segera memanggilnya dan menyembunyikan Jaka dari kejaran para prajurit. Ayo, Kang. Mengetahui kalau Jaka Mandala telah kabur, Kebo Abang murka kepada prajurit yang ditugaskan, dia menghukum prajuritnya dengan cara meracuninya,
Salah satu prajurit yang tak meminum minuman tersebut memelas meminta ampunan, namun Kebo Abang malah semakin murka dan meminta Surodento untuk menghabisinya. Kembali ke padepokan warga desa, Jaka Mandala yang terbaring sakit akhirnya siuman, lalu si gadis desa datang membantu dan mengobati luka yang ada di tubuh Jaka, dan di situ pula lah mereka mulai berkenalan, dan ternyata gadis desa tersebut bernama Wulandari dan biasa dipanggil Wulan. Tak berapa lama datang juga ayahnya Wulan yang kebetulan menjabat sebagai lurah, sebagai pimpinan dia berterima kasih kepada Jaka karena telah menolong anak-anaknya, lalu dia bertanya kepada Mandala, betapa terkejutnya Pak Lurah setelah tahu kalau Jaka adalah anak dari Kiranu, karena ternyata Pak Lurah juga kenal dekat dengan Kiranu. Lalu Jaka menceritakan tentang pedang naga pasa yang direbut oleh Kebo Abang, dan kini dia bermaksud untuk merebut kembali pedang naga pasa dari tangan Kebo Abang karena pedang naga pasa akan sangat berbahaya jika dipegang oleh tangan yang dolim. Keesokan harinya, seperti biasa warga padepokan mulai berlatih, terlihat Jaka Mandala dan Wulan juga semakin dekat. Pandangan harus ke depan. Sementara di hutan lain, pertarungan sedang terjadi antara kakek Sableng dan pendekar wanita anak buah Kebo Abang. Kedua pendekar wanita berhasil kabur dari kejaran kakek Sableng, dan saat si kakek berjalan, dia dikagetkan dengan seorang anak yang sudah tergantung tak bernyawa, anak itu adalah Bayu adiknya Wulan, lalu si kakek membawa Bayu ke padepokan, semua orang mengerubuti si kakek yang membopong tubuh Bayu, Wulan tersentak melihat adiknya yang sudah tak bernyawa, tak berapa lama Pak Lurah bersama Jaka datang dan menanyakan yang terjadi kepada si kakek menjelaskan kalau Bayu telah dibunuh oleh anak buah Kebo Abang dan memberikan bukti kepada Jaka. Namun ternyata Jaka tidak begitu saja percaya kepada si kakek, dia menyerang si kakek dan menuduh si kakeklah yang telah membunuh Bayu untuk mencari masalah dengannya, namun Pak Lurah menghentikan Jaka untuk tidak melanjutkan perkelahiannya karena kondisi yang sedang berkabung, lalu Pak Lurah menanyakan siapa sebenarnya si kakek, dan si kakek pun menjawab kalau dia bernama Ogal Agil adik seperguruan Kiranu ayahnya Jaka, lalu si kakek mendekati Jaka dan mengeluarkan sarung pedang naga pasa peninggalan terakhir Kiranu, dan dia juga sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada Kiranu. Mengetahui itu, Jaka pun berlutut memberi hormat pada pamannya, dan menerima sarung pedang naga pasa peninggalan ayahnya. Kasih paman. Di Kadipaten Unggul Sewu, Adipati Kebo Abang kedatangan seorang utusan dari Majapahit menyerahkan surat dari Ratu Kencana Ungu. Dalam surat itu, Ratu Kencana Ungu memerintahkan Kebo Abang untuk segera menghadap kepadanya, kalau tidak maka Majapahit akan mengutus Bagaspati untuk menangkapnya. Membaca surat ancaman itu Kebo Abang murka dan menghajar si utusan Majapahit hingga meninggal, dan lalu dia menyuruh untuk menyiapkan pasukan untuk menyerang Bagaspati sebelum mereka menyerangnya. Surodento mencoba memberi masukan untuk mengurungkan niatnya menyerang Majapahit, namun Kebo Abang yang sudah sangat murka malah menyuruh Surodento untuk mengirim mayat utusan tersebut kepada Bagaspati. Singkat cerita pasukan pun mulai bergerak menuju medan perang, dan kedua kubu pun kini berhadapan, dan tak diduga oleh Kebo Abang, ternyata Surodento itu adalah seorang mata-mata dari Majapahit. Dan serbu! Ayo! Pertempuran kedua Kadipaten berlangsung sengit, dalam pertempuran itu Kebo Abang berhasil membunuh Bagaspati, dan Surodento yang mengetahui kalau Bagaspati telah terbunuh meminta semua pasukannya untuk mundur. Ya! Mundur! Mundur! Mereka sudah merasakan keperkasaan prajurit Kadipaten Unggul Sewu. Berita Kebo Abang yang berhasil mengalahkan Bagaspati sudah diketahui oleh Pak Lurah dan itu berarti jalan untuk Kebo Abang ke Majapahit semakin terbuka, di situ Jaka mengatakan kalau untuk segera menyerang Kebo Abang, namun Pak Lurah mempunyai pemikiran lain. Dan saat Jaka sendirian, datang Wulan menghampirinya, dia memberikan ide untuk bisa langsung berhadapan dengan Kebo Abang, yaitu dengan cara menyamar. Bagaimana? Kalau kakang setuju, saya akan menyamar.
Hari pesta kemenangan Kebo Abang pun dilangsungkan, di situ Wulan menyamar menjadi seorang penari, kecantikan dan gemulainya Wulan berhasil menghipnotis Kebo Abang. Semakin penasaran dengan Wulan, Kebo Abang memanggilnya dan membawa Wulan untuk jalan-jalan melihat megahnya Kadipaten. Aku ingin memperlihatkan Kadipaten ini padamu. Salah seorang pendekar wanita Kebo Abang merasakan gelagat yang tidak biasa, dia melihat salah satu penari mencekik dan menghabisi salah satu prajurit, dan benar saja tak lama kemudian situasi mendadak ricuh. Prajurit-prajuritku pasti bisa mengatasinya. Di luar, pasukan Jaka Mandala mulai masuk dan menyerang Kadipaten. Kebo Abang merasa ditantang oleh ucapan Wulan, dan untuk membuktikan, dia pun keluar menghadapi pasukan Jaka Mandala. Aku akan buktikan itu. Kebo Abang membabi buta menghajar musuhnya, dan lemparan goloknya tepat menusuk di dada Pak Lurah. Jaka Mandala pun langsung menghadang langkah brutal Kebo Abang, dan pertarungan dua satria pun terjadi. Wulan yang merasa geram karena ayahnya telah terbunuh mencoba melawan dua pendekar wanita, namun kekuatannya tak sebanding hingga dia menjadi bulan-bulanan kedua pendekar tersebut. Beruntung si kakek dengan cepat menghadang serangan kedua pendekar, yang akhirnya mereka bertiga pun bertarung. Di pertarungan lain, Jaka Mandala yang terus dikejar Kebo Abang, berhasil merubah batu menjadi besar dan lalu melemparkannya ke arah Kebo Abang, karena besarnya batu tersebut Kebo Abang tidak bisa menahannya dan di saat itulah Jaka Mandala mengeluarkan jurus mata penghancur menghancurkan Kebo Abang. Jaka Mandala mengira kalau Kebo Abang telah hancur tapi ternyata dia berubah menjadi raksasa yang siap menghancurkan Mandala. Dengan sekuat tenaga Jaka Mandala menghindari serangan Kebo Abang, hingga akhirnya mereka beradu kekuatan, dan... Setelah berhasil mengalahkan Kebo Abang, Jaka Mandala kembali ke Kadipaten menemui Wulan, dan tak lama kemudian pasukan Majapahit datang mengepung Kadipaten. Saat semua berkumpul, tiba-tiba Kebo Abang dengan pedang naga pasa muncul di tengah-tengah prajurit dan menghabisi semua prajurit Majapahit. Adu kekuatan kembali terjadi,
dan saat Kebo Abang akan menghajar Mandala dengan pedang naga pasa, si kakek datang menghadang. Kebo Abang kembali menyerang Mandala, namun tusukan pedangnya malah masuk ke sarung pedang naga pasa dan itu membuat Kebo Abang tak bisa melepaskannya kembali dan malah membuatnya terpental. Kemudian, Jaka Mandala mengeluarkan pedang naga pasa yang kini sudah di tangannya. Dan Kebo Abang akhirnya hancur berkeping-keping, yang tersisa hanya kepala Kebo Abang. Dengan hancurnya Kebo Abang, maka film pun selesai.